السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله قوم تعسدان menawi sing jawab salam sedang termasuk surga. Sing jawab salam sing terpikutan kata insya Allah segera dilunasikan. Karang Tengah, sih, untuk di Karang Tengah. Benten, Wita? Oh,
Kul di Jepang itu. Malah kenal itu loh. MI Sanawiyah Aliyah terakhir kulit baru pindah di sawah ini. Sampai pas dulu Aliyah Ibtidaiyah Madrasah Sanawiyah Aliyah sedangkan di Karang Tengah. Numpang di Karang Tengah. Jadi seolah malah kenal itu loh. Lingkungan kampung Pabian pun di kampung Pabian ini. Pun di luar rumah ini. Oh, bukan tuan rumah betul menten doang. Lingkungan kampung Pecinan pun di kampung Pecinan pun patah. Seragam sedangkan itu. Sampun dulu mas nih. Sampun dulu. Oh disini. Gratis Masya Allah. Sampai diusungi gratis. Pengajian gratis Masya Allah. Antuk terhubung, antuk ilmu Insya Allah manjing stud kesedangkan. Lingkungan kampung Gempol Wetan. Kondi Gempol Wetan. Kuning kami Masya Allah. Bagi zaman kuning ini. Lingkungan Gempol Kilen. Alhamdulillah. Malah kenal itu lagi. Kulut malah kenal Insya Allah kenal sedangkan. Kita akan siasat Gubung kuning. Sebulan singkrihin
Alhamdulillah sedikit hambal kit hadir. Meskipun sampai 2 hari ke depan nanti akan bawa jamaah umroh ke Turki 12 hari menawi sedang dan masyarakat kula bangkit umroh lan haji. Insya Allah niatnya kuat pasti bangkit. Alhamdulillah kula umroh kami tahun 2007 gratis. Umroh selanjutnya terus setiap tahun hampir gerang-gerang balik. Alhamdulillah dereng pernah bayar gratis. Berangkat haji orang tahun singkrenin gratis malik. Dibayar sering pemerintah. Tahun ini berangkat haji malik dibayar sering KBIA. Tahun ini insya Allah berangkat malik. Yuk bareng-bareng. Gratis. Semoga Allah Subhanahu. Apa tipnya? Nah, itu kita akan bahas pada kesempatan siang yang berbahagia ini. Bapak ibu sekalian yang dimuliakan Allah, para guru, para asatidz, para hujjaj, ibu bapak yang berbahagia, tetami-tami, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atas izin Allah, alhamdulillah di kesempatan yang berbahagia ini, di kesempatan sore hari ini, kesempatan siang yang berbahagia ini, alhamdulillah kalau malam diberikan, diisungi oleh Allah sehat walafiat, diisungi rizki sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah bangkit hadir di majlis forum komunikasi majlis taklim sekeluargaan Pabean. Alhamdulillah napik bosan-bosan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala, kami bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dengan landasan syukur begitu, insyaAllah Allah akan menambah semua nikmat-nikmatnya. Wa in ta'udhu ni'matallahi la tuhsuha. Surah Ibrahim. Wa in ta'udhu ni'matallahi la tuhsuha. Jika Allah sing saking kata ini ku. Ibu-ibu bapak-bapak sing kula hormati, semakin kita bersyukur semakin Allah tambah nikmatnya. Semakin kita bersyukur semakin Allah nikmatnya terus diberikan kepada kita sedanten. Syukur terpi motor sios, bersyukur nambah kawin. Terbi grisius bersyukur terus nambah kali. Alhamdulillah malah terbi sawah disini malah ini napik diwati terbi sawah sios syukur insya Allah bangkit nambah nih bunge nih bapak-bapak dan terbi rakyat sios bersyukur, alhamdulillah ditambah kenikmatan rumah tangga mengamil. Kompaknya berkenten sih nampak. Nih, kau minta temen. Bapak-bapak sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, salawat dan salam malah kita lempah curahkan kepada habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin. Menawi salawat dan salam itu tercurah kepada para keluarga, para sahabat, para tabi'in, tabi'in. Dan semoga salawat dan salam itu tercurah kepada kita yang hadir di Masjid Raudhatul Jannah puniki. Amin ya Rabbal Alamin. Bapak ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada manusia agung yang bernama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam belum dilahirkan, para nabi sudah memuji pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi Allah Adam alaihi salatu wasallam sudah memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampai Nabi Allah Isa alaihi salatu wasallam. Padahal Nabi Isa itu lahir 600 tahun sebelum datangnya Rasulullah. Tetapi sampai memuji baginda Nabi dengan menyebutkan ismuhu Ahmad. Nah, di Quran itu ismuhu Ahmad. Ahmad itu seakar kata sering Muhammad. 600 tahun yang lalu sudah disebutkan sebelum datangnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad pun dipuji sering Nabi Allah Isa dengan menyebutkan ismuhu Ahmad. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Baginda Nabi lahir dinten apa? Dinten apa? Dinten Senin. Tanggalnya tanggal pinten? 12 bulan ini Rabiul Awal. Insyaallah hafal sedangkan. Begitupun Sami, wafat baginda Nabi juga tanggal 12 bulan Rabiul Awal di usia 63 tahun. Wenten sing usia 62 tahun niki. Wenten? Kalah. Usia Rasul 63 tahun wafat. Setahun malu. Siap-siap. Abdul Uzza Muni, Abu Lahab Muni, Muni kasih itu. Abu Lahab niku kasih nama sebenarnya adalah Abdul Uzza. Ge, lakobe Abu Lahab. Abu Lahab itu adalah secara garis keturunan adalah paman kandung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mamane Rasul dewek langsung. Sing Bani Hasyim Bani Muthalib niku. Sami Bani Hasyim keturunane. Tetapi Masya Allah, subhanallah, kuasanya Allah, Abu Lahab itu sangat membenci Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sangat menyakiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak pernah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai turun surah Al-Lahab. Nih. Ya barbar nih. Bismillahirrahmanirrahim. Yo, sana-sana. Niku makomi makom ros. Wonten 7 makom lagu. Ya, salah satunya yang sering dibawakan Imam Sudais itu adalah lagu ros. Nah, kali ini kita akan membawakan lagu ros. Bismillahirrahmanirrahim. Sayyidina Muhammad.
Bapak-Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, Abu Lahab saking bencinya kepada Nabi Muhammad SAW, saking memusuhi kepada Nabi Muhammad SAW, sampai-sampai diturunkan ayat surah tersendiri, yakni surah Al-Lahab. Jadi Abu Lahab niki, Abu Lahab niki, Abu Lahab sering rayati memusuhi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sering gosip, benar benar niki. Benar benar niki. Benar enggak ibu sing sering gosip? Benar benar niki. Ning Jakarta kata. Ning niki mah boten wetan. Hah? Enggak ada. 100% yang masih menurut gosip begitu keluar gak tahu. Sampai-sampai orang yang gosip itu Masya Allah disampaikan oleh Al-Quranul Karim di surah Al-Lahab, tabbat yada Abi Lahabin wa tab, ma awna anhu maluhu wa ma kasab, sayasla naran dhata lahab, وامرأته حمى لا تلحطب في جيدها حبل من مسد. Orang yang senangnya gosip, digosok makin itu kalau kita beramal sama amalnya seperti api dalam sekam, bara api yang nyala wangi cebukulannya. Okay. Ning ngobong batu, nggih. Wangi-wangi. Kelihatan enggak apinya? Ketinggalan mboten, geni nih. Mboten. Tapi murup. Murup. Ah, seperti itulah. Yang dikerjakan apa oleh Abu Lahab dan istrinya sampai-sampai Allah menurunkan surah khusus, surah Al-Lahab. Celaka bagi Abu Lahab, tangan Abu Lahab dan seluruhnya celaka. Kenapa? Karena memusuhi Rasulullah SAW. Tapi meskipun memusuhi Bapak-Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, meskipun memusuhi Rasulullah, ingin membunuh Rasulullah, ingin matiin Rasulullah SAW, tapi di sejarah pernah dikatakan satu riwayat mengatakan Bapak-Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, karena Abu Lahab pernah senang hati ini, gembira dia menyambut datangnya Rasulullah SAW, maka karena gembira itu senang hati ini, maka ketika Rasulullah SAW baginda Nabi dilahirkan, karena saking senangnya ketika itu juga membebaskan budaknya yang bernama Suwaibah. Nah, kan seneng. Ning lahir wonten wong lahiran seneng mboten? Pecire lahir seneng mboten? Keponakan lahir seneng mboten? Asami sae Abu Lahab mboten. Seneng. Karena seneng Abu Lahab dan diberitahukan oleh Suwaibah. Suwaibah niki adalah budake Abu Lahab. Karena dikabari puniku, maka Suwaibah dibebaskan sereng Abi Lahab, Abu Lahab. Maka karena pernah bergembira ini Bapak-Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, setiap Senin ada riwayat yang mengatakan setiap dinten Senin Abu Lahab siksani dikurangi sereng Allah Subhanahu wa taala. Apa maning kula sing seneng ning Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu ketika Bapak-Ibu sekalian dimuliakan Allah, niki seneng mboten niki nyambut kedatangan Rasulullah? Seneng mboten niki Rasulullah? Cinta mboten niki Rasulullah? Niku bekal kangge insyaallah menuju surga. Bapak-Ibu sekalian yang kula hormati, Abu Lahab meskipun memusuhi Islam, memusuhi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak pernah iman kepada Allah
senang menyambut datangnya Rasulullah, atas lahirnya Rasulullah, karena senangnya Abu Lahab, maka Abu Lahab membebaskan Suwaibah si budaknya. Karena itu setiap hari Senin Abu Lahab dikirani siksani sering Allah Subhanahu. Apalagi kita yang senang setiap saat bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa asghir li alimin bil Sallallahu alaihi wasallam.
sahabat-sahabat yang dirindukan oleh Rasulullah SAW itu diantaranya kita yang hadir di majlis ini. Nabi saja sudah kangen kepada kita padahal Rasul tidak pernah melihat kita. Nabi tidak pernah berjumpa dengan kita. Kita tidak pernah menatap Rasulullah SAW. Tetapi Nabi Muhammad SAW 14 abad yang lalu, 1400 tahun yang lalu, sampun kangen rindu serengkul-kul sedangkan. Apatah lagi kita umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak sekalian dimuliakan Allah. Ada satu firman Allah. Wenten gak? Wenten buatan sing kangen sereng Rasulullah di antara ibu-ibu sedangkan. Wenten? Wenten? Ayam dahan ingat Rasul. Ayam minum ingat Rasul. Ayam jalan-jalan ingat Rasul. Wenten gak sing kota? Wenten? 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 Mau apa saja ingat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mau makan ingat Rasul. Mau mandi ingat Rasul. Mau jalan-jalan ingat Rasul. Yang dia ingat hanyalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak yang lain. Ibarat lagu itu nih, bagus sekalian. Ya, itu. Terima kasih untuk lagu ini. Itu. Coba sing-sing nyanyi. Mau akan teringat padamu, terus mau tidur teringat padamu, mau apa saja teringat padamu, kekasihmu ku berdukan. Bukan apa-apa yang nyanyi kan? Ku berduka ku karena ku bersedih ku karena rindu. Terus sambung gue. Itu untuk siapa? Sesungguhnya untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bukan untuk yang lain. Mau makan ingat Nabi, mau tidur ingat Nabi, mau makan dan seterusnya ingat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah pernah terjadi kepada sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu terurai di surah An-Nisa ayat 69. Wenten sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Bapak-bapak sedanten kang kula hormati. Ingat hanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alangkah harus ingat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, padahal itu adalah sahabat yang melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang setiap hari Sallam. Tapi suatu saat dia bertanya kepada Nabi, galau cepatlah sedikit anak sekarang. Kenapa galau? Hari ini memang kami masih bertemu denganmu ya Rasul. Hari ini memang kami masih bisa menatapmu ya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi apakah ada jaminan ketika engkau telah meninggal ya Rasul? Ketika engkau telah dipanggil oleh Allah ya Rasulullah, adakah kami ini akan bersamamu kelak berjumpa denganmu di akhirat ya Rasul? Kegelisahan ini kemudian ditanyakan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka turunlah ayat surah An-Nisa ayat 100 ayat 69. Wa may yuti'illaha wa rasul fa ulaika ma'alladziina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-shalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Jadi Nabi menyampaikan firman Allah melalui perantara malaikat Jibril, ketika engkau masih taat kepada Allah, ketika taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka engkau akan diberikan nikmat oleh Allah. Apa itu nikmatnya? Kelak di akhirat engkau akan dikumpulkan dengan para nabi, para shalihin, para syuhada. Masya Allah. Syaratnya apa? Taat kepada Allah dan taat kepada Rasulullah. Kalau kita taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam,
maka kita akan dikumpulkan kelak nanti di akhir bersama para nabi, di antaranya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan nabi wasiddiqin dikumpulkan serang orang-orang yang benar, wasiddiqin wasyuhada, para syahid yang jihad di jalan Allah, berperang di jalan Allah, mungkin pula dikumpulkan dengan para syuhada. Wassalihin, mungkin dikumpulkan orang-orang saleh selain Allah Subhanahu wa taala. Syaratnya apa? Taat kepada Allah dan taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau taat kita kepada Allah, taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jaminan Allah Subhanahu wa taala kumpulkan sedang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tanggal 12 Rabiul Awal lahir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang bergembira adalah Abu Lahab dan yang lainnya. Abu Lahab yang tidak beriman kepada Allah saja, karena pernah bergembira menyambut datangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dikurangi siksanya setiap hari Senin. Nah, kita setiap maulid masya Allah diperingati dengan luar biasa, dengan zikir dan panjang mulut yang luar biasa itu. Ini adalah bagian kecintaan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak ibu sekalian, kang kula hormati, tanggal 12 Rabiul Awal baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan. Tanggal 12 Rabiul Awal juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diwafatkan. Ninggali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sami dinten sami, tanggal sami, bulan sami, 12 Rabiul Awal dinten Senin. Bapak sekalian yang kula hormati, di hari Senin itu baginda Nabi panas, demam tinggi. Dinten Senin 12 Rabiul Awal, ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam demam tinggi itu, ternyata itu adalah hari terakhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hari wafatnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah mengutus malaikat, di antara yang diutus itu adalah malaikat Jibril dan malaikat pencabut nyawa. Sinten? Malaikat Israel. Dua-duanya datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengetuk pintu. Assalamualaikum. Cepi Rasul, cepi kecil Rasul, Fatimah sinten niku. Buka sahab si Rasul. Ketok malu. Assalamualaikum. Jangan sih jawab cuma buka saja, kata Rasulullah, itu adalah malaikat. Tidak ada orang, kata Fatimah, tidak ada orang. Buka saja, itu adalah malaikat pencabut nyawa dan malaikat Jibril. Begitu datang ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lapornya Rasul, lapornya Nabi, mohon maaf lahir batin, hari ini kami diutus oleh Allah untuk mencabut nyawa. Mencabut nyawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Habibullah, kekasih Allah, yang bergelar Ali Mustafa, pilihan Allah, sing sampun dijamin masuk surga sareng Allah Subhanahu wa taala, al-ma'sum terjaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di hari Senin itu, Bapak sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, baginda Nabi Muhammad diwafatkan oleh Allah. Apa kata Nabi ketika ingin diambil nyawanya? Apa kabar gembira yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika nyawaku akan diambil oleh Allah, olehmu wahai malaikatul maut, wahai Jibril? Lalu Jibril menyampaikan kabar gembira dari Allah Subhanahu wa taala, ya Muhammad, seluruh para nabi dan rasul sudah menunggumu di arsy. Seluruh para malaikat Allah Subhanahu wa taala sampun menunggu arwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Alaihi Wasallam. Bahkan engkau sudah disiapkan surga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Senang buatan kira-kira Rasulullah. Senang buatan. Dari senang. Memang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sudah disambut oleh para malaikat, disambut oleh para nabi, sudah disiapkan surga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi Nabi belum senang. Apa yang ditanyakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Bagaimana dengan para umatku? Bagaimana dengan umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Adakah dapat jaminan surga dari Allah Subhanahu Wa Taala? Apakah akan bahagia di dunia dan bahagia juga di akhirat? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menanyakan hal ini. Ningku kira-kira sampun diangkat ini. Ah, nanti disiapkan surga. Kira-kira ninggal si lain boten? Ninggalakan si lain boten? Kemudian ini mungkin ninggalakan. Sudah disiapkan tempat yang enak. Yang lain tetangga nggak tahu menahu lebih ada. Rasul boten. Rasul sangat mau memikirkan bagaimana dengan umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Meskipun Rasul disambut oleh para nabi, meskipun Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sudah disambut oleh para malaikat, sudah disiapkan surga oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tetapi Rasul masih memikirkan umatnya. Adakah jaminan surga terhadap umatku? Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Malaikat Jibril akhirnya menghadap Allah kembali dan dibalik diberikan kabar, ya Muhammad, umatmu juga akan masuk surga. Masya Allah. Akhirnya malaikatul maut izin sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengambil nyawa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Diambil nyawa Rasul dari kaki naik ke lutut, dari lutut naik ke betis, naik ke pusar. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam meringis kesakitan. Ya Allah, sakit sekali sakaratul maut ini. Penten sih pun sakaratul maut. Sampun menjadi pengalaman. Ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bercucuran, wahai ibu bapa sekalian yang dimuliakan Allah, karena saking sakitnya sakaratul maut, sampai-sampai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengabarkan, andai ini saking sakitnya sakaratul maut ini, sakitnya sakaratul maut kepada umatku, kata Rasul, biarkan aku yang menanggungnya. Sakaratul maut pun itu Jibril al-Jauziyah, kaum sekalian, persis seperti ngelepet kulit sing daging. Dan itu terjadi sampai 50 kali ngeleti kulit. Kalau kurban itu kan diambil kulitnya itu. Nah, seperti itulah sakitnya sakaratul maut. Ada yang meringis, ada yang nangis, ada yang kesakitan, ada yang meronta-ronta, ada yang segala macam, saking sakitnya dan saking sayangnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau demikian sakitnya, biarkan timpakan saja sakitnya itu, sakit umatku ketika sakaratul maut, kata Rasulullah, timpakan saja kepada. Ini kecintaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Naik lagi dari pusar, naik minggadir. Jadi wenten mau ninggal, rerai ini masih hangat, tapi sikile sampun anyep kan. Sampun berjalan ruh pisah saking jasadnya, sampai kemudian ke tenggorokan Nabi, kerongkongan Nabi, sing terucap sering Nabi adalah ummati, ummati, ummati. Yang disebutkan oleh Nabi adalah ummatku, ummatku, ummatku. Boten disebut sering Nabi keluargaku, anak-anakku, peninggalanku, warisanku, tiada.
sing disebut sering Nabi napa? Ummati, 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 ummatku, ummatku, ummatku. Bagaimana sepeninggalanku ummati, ummatku, ummatku, ummatku? Telung balik disebutkan sering Nabi Muhammad SAW. Baru kemudian Nabi berwasiat, la termusalah, jangan tinggalkan sholat. Sehebat apapun kita, kalau masih meninggalkan sholat, naudzubillah min dzalik, tidak akan selamat di dunia, tidak akan selamat juga di akhirat. Uripe susah baik. Benda sih kau tak? Tenang saja. Uripe senang sedang boleh. Kalau ada hidupnya susah, maka sholat adalah solusinya. Sholat solusinya. Sehebat apapun kita, kalau meninggalkan sholat tidak akan bahagia di dunia, tidak akan bahagia di akhirat. Karena sholat, as-sholatu imaduddin, sholat adalah tiangnya agama. Sing ninggalakan sholat sami sering ngerobohakan agama. Nah, ini tiang masjid niki menten tiang. Nikilah tiang penyangga sing kuat. Persis seperti inilah juga sholat. Kalau tidak ada tiangnya, maka akan roboh sebuah bangunan. Dan Bapak Ibu sedanten kang kula hormati, amalan sing pertami sing akan ditanya sareng Allah, sing ayo ditakeni sareng Allah, adalah amalan salatnya. Salat itu benar, insyaallah sing lainnya juga benar. Salat itu tidak benar, yang lainnya juga tidak benar. Kalau ada yang masih susah hidupnya susah, maka sholat adalah panduannya. Sholat adalah jawabannya. Sholat adalah semua persoalan itu ada sesungguhnya barometernya nih. Sholat, sholatnya benar, insya Allah lurus sedang tenih. Sholatnya benar, insya Allah lurus ngaji nih. Sholatnya benar, insya Allah lurus rumah tangga nih. Salat benar, insya Allah lurus segala-galanya, lurus di dunia, bahagia di dunia, lebih-lebih lagi bahagia di akhirat. Titip anak-anak kita, waktu sekalian, jaga salatnya. Kalau salatnya baik, insya Allah Allah akan jaga. Tetapi kalau salatnya sudah ditinggalkan, biasanya yang lain juga akan mudah dia kerjakan. Kalau sholatnya tetap dia jaga, insya Allah yang lain pun akan terjaga. Bapak-Ibu sekalian kan kula hormati, maka inilah bentuk kecintaan kita kepada Rasulullah SAW. Kecintaan kita kepada Allah, kecintaan kepada Rasulullah SAW. Maka cipi hadis singkul baca wawunika, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Cipi Nabi, la yu'minu ahadukum, tidak dianggap beriman, boten sempurna imani, hatta akuna ahabba ilaihi, sampai demen Rasul, cinta kepada Rasul melebihi cinta kita kepada anak, melebihi cinta kita kepada orang tua, bahkan wanasi ajma'in, kata Nabi, bahkan cintanya kita kepada Rasulullah SAW melebihi cintanya kepada semua manusia. Inilah barometer iman kita. Kalau iman kita masih baik, maka itulah cinta kepada Rasulullah SAW. Ning buat sampun buatan cinta ning Rasul, ning buatan dianggap imani sempurna cipta Rasulullah SAW.
Nah kadang-kadang kula baru sedaten kang kula hormati cinta ning anak, cinta ning suami, cinta ning keluarga kadang-kadang melampaui dari cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Melampaui cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal ajaran Allah, ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itulah yang akan menyelamatkan kita. Bapak Ibu sekalian yang kula hormati, inilah ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baginda Nabi sukses dalam berdakwah, kunci nisyos napa niku akhlakul karimah. Cepi Nabi innama bu'ithtu li utamima makarimal akhlaq. Sesungguhnya kata Nabi, aku diutus ke muka bumi ini hanya untuk menyempurnakan akhlak manusia. 13 tahun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdakwah di Mekah, 10 tahun baginda Nabi berdakwah di Madinah, 13 tahun baginda Nabi merusakkan akhlak manusia. Dan suatu saat Aisyah ditanya. Aisyah sebagai istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanyai, "Ya Rasul, ya Aisyah, begitu hebat akhlak Rasul, dicaci maki boten marah, diibani senyum, wonten mriki kados boten, wonten diibani senyum guyu, ah wonten 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 masyaallah bagi Nabi dimudahi senyum, dilempari kotoran senyum, itulah akhlak Nabi. Masya Allah, bapak sekalian yang dimuliakan Allah. Bahkan satu ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika memberangkat ke masjid mau sholat, setiap dinten Nabi itu selalu dilempari kotoran dan Nabi tidak pernah marah, diludahi setiap hari. Suatu ketika baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam lewat, boten ngeten sing ngidoni, boten ngeten sing lempar kotoran. Lalu Nabi sholat dan bertanya kepada para sahabatnya, kata Rasul, sinten sing biasa ngidoni kulo niki kok dinten iki boten ngeten? Lalu cipi para sahabat, sing biasa ngibali Rasulullah, sing biasa ngelempari kotoran Rasulullah, lagi sakit ya Rasul. Lalu apakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marah? Boten. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam justru segera pulang ninggriyane minta istrinya untuk membawakan sesuatu oleh-oleh kepada yang biasa menghina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi menengok orang yang sakit itu. Lalu yang sakit itu masya Allah bagus sekalian, dia bilang teman-temannya saja tidak menengok, buat menengok. Niki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sing biasa di ibadah sering wong niku, ternyata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam termasuk orang yang pertama yang menjenguk orang yang sakit yang biasa meludahi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka saksikanlah kata orang itu, hari ini juga aku mengucapkan kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Aku bersaksi bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan kami dan Rasulullah adalah utusan Allah. Masuk Islam karena akhlak Rasulullah. Ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di kesempatan yang lain berdakwah di Bukit Thaif, Nabi apakah disambut dengan qul a'udzu birabbil alaina, disambut dengan bacaan-bacaan selawat? Tidak. Nabi Muhammad justru dilempari batu. Berdakwah dilempari batu. Cepi riwayat sipile mengeluarkan darah, kakinya mengeluarkan darah. Sing marah bukan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sing marah justru malaikat Jibril alaihi salatu wassalam.
Cipu Jibril, ya Rasulullah, andai engkau mau, maka akan aku timpakan gunung Taif ini kepada orang Taif. Tapi apa kata Nabi? Tidak, enggak usah wahai Jibril. Nabi malah mendoakan, Allahumma ihdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berikan hidayah kepada kaum Taif karena sesungguhnya mereka tidak tahu. Maka demikian adat akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baru sekali yang dimuliakan Allah. Maka ketika Aisyah ditanya, ya Aisyah, akhlak model apa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Sedemikian hebat akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Aisyah menjawab, kana khuluqul Qur'an. Akhlak Nabi adalah Al-Qur'anul Karim. Maka yuk kita kembali belajar Al-Qur'an. Kalau orang dulu zaman-zaman dulu sedanten belajar Quran itu sampai tutup nih, sampai hatam. Nah sedikit masya Allah, kecil usia SD sampai preren ngaji nih. Nggih, ngoten ta? Nah, pripun ibu? Ibu ini mengembang. Bapak ini mengembang. Tradisi Senin dihidupkan kembali. Dua minggu yang lalu saya wenten undangan di Makassar, mengisi di kota Makassar dan Goa di Makassar. Nah, di Makassar ada satu program yang bagus dari pemerintah. Satu imam masjid, satu masjid, satu hafid Quran. Ini kuning di terapak lincil ber, masya Allah. Satu masjid, satu hafid Quran. Kalau di Jawa Barat, menten program satu keluarga, satu hafid Quran. Masya Allah, ning kita buka Fadhailul Quran. Fadilah membaca Al-Quran, fadilah Fadhailul Quran. Salah satunya misalnya ning derbi. Nah ini di Cilegon belum digalakkan ini. Kalau ada satu hafid Quran dalam satu keluarga, sing hafal Quran, maka mungkin diberikan mahkota sering Allah Subhanahu wa taala. Diberikan mahkota ini menjadi penerang mungkin di kubur pula. Dan bagi hafid Quran, sing penghafal Quran akan menyelamatkan 10 orang anggota keluarganya ditarik mancing di surga. Ya Allah, kalau ada itu Kelurahan Pak Bento berani satu lingkungan satu hafid Quran. Kaitan apa nih program menawi masuk masyarakat Banten, ayo mulai di kota Makassar itu sudah mulai satu masjid satu hafid Quran. Bagus sekalian. Kula alhamdulillah sampun beberapa negara Timur Tengah terutama kampung ini. 2011 saya ke Kairo Mesir 3 bulan. Lalu 2018 saya ke Iran. Ya, kalau Mekah Madinah insyaallah setiap hampir setiap tahun. Di sana ibu-ibu sekalian, imam masjid pasti bergelar doktor. Imam masjid bergelar, bahkan ada yang kalau hari ini Riki Ustaz niku ngajar sing-sing tukang ngajar ngaji Ustaz. Hari ini Timur Tengah Ustaz niku profesor. Misalnya Fadil atau Sheikh Al Ustaz Al Doktor berarti profesor doktor. Hari ini Ustaz niku sing ngajar ngaji gerabatan, gerabatan niku Ustaz. Apalagi di Timur Tengah Ustaz niku profesor tingkatan tertinggi. Dan setiap imam masjid pasti bergelar doktor. Doktor niku tingkatan tertinggi kuliah S1, S2, S3. Kalau sampai alhamdulillah S3, dikenter S4, S4, S5, S2, dan S3. S4.
Nabi insya Allah di Cilegon ya, paling tidak satu kelurahan satu hafid Quran. Syukur-syukur satu lingkungan satu hafid Quran, insya Allah memberikan berkah. Kata beli juga begini pemilik perwakilan yang murah. Terima kasih. Jawa Barat di Sunda satu kelurahan satu hafid Quran. Kalau di Makassar, dua minggu yang lalu saya ngisi pengajian di sana, ngisi tabligh akbar di kota Makassar dan Goa, satu masjid satu hafid Quran. Satu masjid satu hafid Quran. Jawa Barat satu keluarga satu hafid Quran. Oh, anda itu di Cirebon diterapkan, masya Allah. Kata Nabi, man qara'a harfan min kitabillah, termasuk mulut-mulut sedangkan yuk kembali di Quran. Man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanah wal hasanatu bi asyri amthaliha wala aqulu alif lam mim harfun walakin alifu harfun wala mu harfun wa mim harfun rawahu at-Tirmidzi. CP Nabi, man qara'a harfan sinten-sinten saos sing ngebaca Quran harfan cuman satu huruf pinten sios huruf satu huruf doang di surah di sejus di Quran. Nabi menyebutkan cuma harfan sehuruf falahu hasanah, sehuruf niku sampun nilai kebaikan. Wenten kebaikan ning satu huruf singkul baca. Misalkan baca bismillahirrahmanirrahim sampun pirang huruf niku, huruf ba, sin, mim, alif, lam, lam, ha, alif, lam, ro, ha, mim, nun, alif, lam, ro, ha, ya, mim, nun, ha, pinten, atas. Wal hasanatu bi asyri amthaliha. CP Nabi, sios huruf singkul baca niku sampun bernilai kebaikan. Wal hasanatu bi asyri amthaliha, kebaikan niku dideti hitung sios, tetapi satu huruf satu kebaikan sama seperti 10 kebaikan saking Allah Subhanahu wa taala. Wala aqulu alif lam mim harfun, CP Nabi kula boten ngebaca alif lam niku dihitung satu huruf. Walakin alifu harfun wa lam harfun wa mim harfun, membaca alif lam mim niku alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf, masing-masing huruf bernilai 10 kebaikan. Maca alif lam mim niku sampun antuk ganjaran 30 kebaikan saking Allah Subhanahu wa taala. Niku gambarkan alif lam mim. Bagaimana kalau satu surah Al-Fatihah? Bagaimana kalau satu surah Al-Baqarah? Bagaimana kalau satu Al-Qur'anul Karim? Kita berjuz 114 surah. Masya Allah, sedangkan niku bernilai kebaikan saking Allah Subhanahu wa taala. Jadi doa niku bagus sekali. Apapun persoalannya, mungkin maaf benten anak sing nakal, laki nakal benten sing nakal nape saos benten masalah, masya Allah berbagai penyakit boten waras, nganggur wereng saos, boten hasil saos. Yuk kembali kepada Quran, karena Quran itu sebuah terapi kebaikan. Bisa jadi kebaikan yang kita terima hari ini sesungguhnya itu kebaikan dari Al-Quran yang kita
baca. Satu hadis lagi singkul baca Iqra'ul Qur'an Cipinang. Fa innahu yati yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Ayat penting untuk syafaat sing Allah. Mungkin di akhirat ayat penting. Ayat aku cinti Cipin Nabi memberikan kabar 1400 sing sampun Iqra'ul Qur'an, bacalah Al-Qur'an. Fa innahu yati yaumal qiyamah, karena baca Al-Qur'an kita itu ketika nanti di hari kiamat syafi'an li ashabi, akan memberikan syafaat bagi yang membacanya. Masya Allah, bacaan Quran boleh menjadi syafaat. Yang sudah-sudah tadi sising bagus ba'da maghrib baca Quran itu dihidupkan kembali. Pecil-pecil seniki Masya Allah, begitu mereka sing ninggal baca Quran masih belajar-belajar, malah acak-acakan. Ya tugasnya kulit-kulit sedanten. Kalau tadi sih di Timur Tengah bagus sekalian, setiap kampung itu ada syekhnya. Yang syekh itu hafal Quran, setiap dintene ngajarin Quran. Bahkan waktu kulit di Iran bagus danten, kulit tinggal di Al-Jami' Al-Mustafa di Qum di Iran tahun 2018. Itu tradisi sing bagus nilainya. Di Iran bagus sekalian, termasuk di Makkah atau Madinah. Kalau nanti kita suatu saat pergi haji atau umroh di pojok Madinah paling ujung pintu 38 atau Masjid Quba ujung paling pojok Masjid Quba, anak puniku bagus sekalian datang, tidak diajarkan apapun ketika kecil sebelum Al-Qur'an dulu. Makanya lahir Imam Syafi'i. Alhamdulillah kula sampun ziarah di makam Imam Syafi'i di Mesir, di Al-Azhar Mesir, dari Al-Azhar itu kurang lebih 3 jam. Ziarah di makam Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu usia 7 tahun sampun hafal Quran. Kenapa? Karena tradisi di Timur Tengah secara umum boten menten pelajaran sing lain. Itu kan tepuk-tepuk ya. Ada 5. Lupa-lupa warnanya, hijau kuning kelabu, merah muda dan biru, meletus bawang hijau. Nah, yang tadi disebutin hijau malah ada di sini. Tradisi di Timur Tengah, sedangkan usia 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun boten wonten pengajaran sing lain kecuali belajar Quran. Kalau sudah hafal Quran 7 tahun atau 10 tahun boleh belajar sing lain, belajar matematika, belajar fisika, belajar kimia, belajar ilmu biologi dan lain sebagainya, boten apa-apa. Ya, makanya titik yuk kembali kepada Al-Quran, kembali kepada hadis Rasulullah SAW terakhir. Kemudian ini, sama satu jam. Terakhir, kalau tentang ijazah Habib Sebab dan Niki Kuala Amalakan. Tahun ini cerita saya sebenarnya Habib, memang kuala lagi. Betul menten. Sebulan sedaringnya kula berangkat ning tanah suci. Karena orang tahun singkirin sampun berangkat dari petugas saja sing penting agama, jadi ketua kloter, ketua rombongan. Tahun ini kula pengen haji boten. Pengen umroh boten. Amalnya mak ini. Pas kebetul amalan si Habib Syedaf Arum Almarhum Sarum ngamalakan apa? Ngamalakan sios doang salawat. Bangkitkan salawat Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad
wa ala ali sayyidina Muhammad. Itu dong dibaca ba'da isya tasbihnya itu salat dibaca saos pirang bareng 400 kali. Eh waduh sampun segala macam ini kan bagian dari sunnah Rasulullah.
Ya, oke. Satu bulan sebelum keberangkatan pulang haji tahun ini, kalau pengen banget ngamalkan ini, wajib batur sing gede travel. Set, ada jamaah enggak? Nanti antum kalau ada jamaah, antum berangkatnya bimbing. Begitu dong tuh. Tapi saya sudah ngamalin seminggu. Allahumma sholli ala Sayyidina, Allahumma sholli ala Sayyidina. Tidak lain? Bukan antum kan? 400. Kalau saja ngamal, sambil nonton SMS sama si banyak WA. Sedih kan setelah niku, wenten batu ngabali saat antum nanti bimbing atau ini, insya Allah saya dalam bimbing haji. Ini ada ibu saya mau daftar haji. Aku sampaikan ini batur kula nika. Ini ada jamaah saya mau daftar haji. Ya udah ente berangkat dan nanti sekalian bimbing. Nah begitu satu bulan itu saya bimbing haji tahun sini ini. Padahal yang daftar sedikit dan tahu wajib satu telepon cerbon. Itulah. Masya Allah, 15 tahun urus umur saya itu sampun 5. Sampun sekat, ini 15 tahun berarti pinter nih. Aduh, malaikat maut. Wis, ngamal ini ku saat suara ini menawi, insya Allah, ini khusyuk ngamali hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tambah mau nikah. Ini kan hadis Nabi. Hasbiyallah, la ilaha illahu, hanya ditawarkan ke Allah Rabbul Arsyil Azim. Pagi petang dinten niku dijamin saya Allah kebutuhan ini. Masya Allah. Zikir kotor saus menami silaturahmi kula niki bangkit manfaat. Kapan saus kula siap kangge turrami malih menami pas waktu ini. Nggih. Sing benar niku semata-mata bimbingan saking Allah Subhanahu wa taala. Sinsara semata-mata niku adalah kebaikan saking diri kula. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah wal afu minkum, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Dr. Andi Hasan yang mata jamaah, kepada yang berkata